Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini sahabat nih saya akan memperlihatkan yaitu di pesisian pinggiran Bendungan Jati Gede sahabat ya. Di sini Bendungan Jati Gede mengalami kekeringan sahabat, jadi perairannya turun. Kemudian di sini terjadi pendangkalan sahabat ya, yang tadinya di sini itu lumayan dalam. Malahan sekarang ini untuk beberapa terakhir ini Jati Gede sudah berjalan beberapa tahun ya, jadi mengalami pendangkalan di bagian girang Bendungan Jati Gede, yaitu tepatnya di sini yaitu di daerah Parung Rengrang ya sahabat ya, Kecamatan Wado ini, Kabupaten Sumedang nih. Dan ini seperti ini sahabat nih, ini tadinya ini di situ, ini tuh dataran bawah sahabat ya. Nah inilah sahabat nih, ini tidak tahu ini tanaman apa seperti ini, apakah ini bisa dimanfaatkan buat ternak ataukah lain sebagainya, karena ini tanaman seperti ini saya baru lihat nih seperti ini sahabat ya. Dan kalau kita maksa ke dalam ya, tuh entah tanaman apa seperti ini sahabat ya. Ini tadinya tuh pesawahan sahabat, pesawahan, tapi dikarenakan proses Bendungan Jati Gede berjalan selama beberapa tahun sekarang ini, kemudian berdekatan dengan Sungai Cimanuk, di saat Cimanuk dalam keadaan bahasa kerennya caah sahabat ya, banjir. Ini kan ya sampah juga dari bagian girang gitu, dari wilayah Garut sampai ke bawah ke sini, dari wilayah mana aja pokoknya ya. Kita tidak menyalahkan beberapa wilayah, pokoknya Sungai Cimanuk membawa sampah dan hasilnya seperti ini. Bendungan Jati Gede di wilayah girang ini mengalami pendangkalan sahabat ya. Ini entah apa yang akan terjadi selama beberapa tahun yang akan ke depan ya, kalau kita mah bukan pakar, hanya sebatas sebagai OTD, orang terkena dampak di wilayah pinggiran sahabat ya. Jadi ini dulunya ini pesawahan, yang manakala kalau kita mau kesini tuh, kalau bahasa kerennya nurug tuh modon sahabat ya. Jadi di ke bawah ini tadinya tuh dalam, ada ya lumayan lah gitu, ada selokannya juga. Tapi kalau untuk sekarang ini ya gini sahabat nih, ini banyak sekali tanaman-tanaman seperti ini, saya kurang tahu persis ini tanaman apa ya. Dan kalau kita mau maksa ke dalam, ini takutnya riskan nih, takut ada hewan panjang gitu, buat ya. Tuh. Ini apa mungkin tidak suka sama hewan ternak juga? Mungkin kayaknya tidak suka, soalnya ini didiamin aja gitu, diantap sahabat ya, sama peternak. Baik sahabat ya, saya berjalan ke sebelah selatannya ini Bendungan Jati Gede ini. Ternyata ini baru mengalami ini untuk wilayah Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang ini. Jadi Sungai Cimanuk itu perairannya itu berubah sahabat ya. Tadinya itu melingkarnya agak sedikit lurus gitu, melingkarnya tuh jadi bisa digambarkan lurus langsung ke arah utara sahabat ya. Kalau ini kan ini ke arah timur dulu nih, jadi berbelok ke ini, kalau bahasa kerennya luar leor lah, gak tahu sahabat ya, seperti ini
Saya juga kurang begitu paham mengenai perairan Sungai Cimanuk ini. Kadang jalurnya itu berubah-ubah, entah mungkin dampak dari Jati Gede yang terkena dangkal gitu ya. Jadi mungkin saya bukan pakar, tapi saya hanya sebatas OTD, dan di Jati Gede ini setiap hari, setiap menit melihat bagaimana sih perkembangan Jati Gede ini seperti ini gitu. Jadi ini seperti ininya itu yang saya riskan kan, apakah ada dampak buat kedepannya apabila Jati Gede terus-terus mengalami pendangkalan. Ini tadinya itu Jati Gede ini kan debit airnya tuh tinggi, sahabat ya. Ini dikarenakan kekeringan atau mungkin surut airnya. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi tumbuh subur rerumputan ilalang yang mungkin ini sudah rumputnya sudah tidak laku lagi kalau dipakan ternak, sahabat ya. Kemudian kalau sisa-sisa sungai, sisa-sisa saluran air irigasi dulu di pesawahan ini nih, apa di pinggirannya itu kan dulunya itu ada banyak bambu haur, sahabat ya. Ini mulai kering nih, bambu-bambunya udah mati nih. Karena kan ini untuk bulan-bulan yang kebelakang ini kerendam, sahabat ya. Dan sangat luar biasa sekali air di sini. Tapi untuk saat ini November 2022 ini entah apa, Jati Gede ini mengalami penyusutan air, sahabat ya, walaupun cuaca hujan ataupun bahasa kerennya caah tetap ada gitu. Malahan mungkin satu minggunya tuh mungkin beberapa kali, tapi Jati Gede belum mengalami kenaikan air, sahabat ya. Dan tentunya ini dibarengi kalau Jati Gede surut, nah di pinggir-pinggirnya itu ya seperti ini, tumbuh-tumbuhan seperti ini. Kalau dilihat dari kejauhan sangat indah, sahabat ya. Ini kalau kayak perkebunan apa gitu, saya juga kurang tahu persis. Saya pernah dibawa ini sampelnya itu rerumputan seperti ini. Mang, wah kalau air rerumputan seperti ini doyan nggak kalau hewan ternak? Ya katanya sih udah nggak doyan, karena sudah badut, udah tua sekali gitu. Dan kalau saya mau menerobos ke langsung memaksa ke bagian tengahnya ini si rerumputan seperti ini, ya takutnya tuh ada ular gitu, sahabat ya. Dan dipastikan hampir seperti ini, sahabat ya, di pinggiran-pinggiran Jati Gede ini pasti ini ada, pasti menemukan beberapa rerumputan yang seperti ini. Nah begitu, sahabat ya, di Jati Gede. Dan mungkin ini yang dialami sekarang. Baik sahabat ya, jadi kalau di pinggiran Jati Gede, sahabat nih, di sisinya itu ya seperti ini, tenda untuk para angler mancing mania. Kalau bahasa kerennya itu nguntul, sahabat ya. Jadi si pemancing itu tidak bermodal dan hanya punya ongkos dan alat pancing, dan bisa langsung dipancing di sini, sahabat ya. Tapi kalau di sini nih, di area Girang ini, untuk saat ini Cimanuk dalam keadaan caah, sahabat ya, kalau bahasa aliennya, sahabat ya. Oke sahabat ya, tetap semangat sahabat ya, keadaan sehat selalu, dan sahabat-sahabat sekalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar, sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.